Ya pemirsa, Blimekito menjadi salah satu UMKM yang mampu bertahan dengan beragam inovasi di saat pandemi. Dengan produk dekorasi rupa seperti cushion cover, placemat set, table rudder, rug, permadani, traveling blanket, dan kemudian menambah koleksi produk kebutuhan dengan tetap mengembangkan potensi lokal Jambi, yaitu batik Jambi. Blimekito didirikan oleh seorang pengusaha muda Jambi, yaitu Liprenda, pada April 2019. Blimekito menjajaki pasar dengan membawa potensi lokal Jambi, yaitu batik Jambi, di setiap produknya. Fokus dengan produk dekorasi rumah yang dikombinasikan dengan batik Jambi, dengan gaya yang modern, electric style. Founder Blimekito, Liprenda, kepada Jek TV mengatakan, dirinya melihat masih terbukanya peluang bisnis dengan mengembangkan potensi lokal Jambi, membuat dirinya yakin untuk membangun bisnis ini. Blimekito resmi diluncurkan di Semarang tahun 2019 lalu, saat sang founder mengikuti inkubasi bisnis di Semarang. Siapa sangka saat peluncurannya di Paragon Mall Semarang saat itu, ternyata mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Bahkan saat launching, produk cushion cover Blimekito yang menggunakan kombinasi batik Jambi langsung dilirik oleh pengunjung untuk dibawa ke Vietnam, dijadikan sebagai cenderamata suatu event di Vietnam. Halo, perkenalkan saya Liprenda, founder dari Blimekito. Blimekito itu adalah UMKM yang sekarang fokus untuk mendekor home decor, fashion. Kita jadi bisa bolak-balik, jadi kita pakai aplikasi dekorasi di sini. Jadi sampai di sana kita ada juga shell, dan di sini kita lagi jadi acara bersama Kemen Kumham. Jadi boleh kan kita tahu dia sama juga Bulmi di jadwal dan jadwal. Promosi di media sosial terus dilakukan oleh founder, hingga Blimekito dilirik oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk bergabung dalam event-event Provinsi Jambi. Blimekito hadir di setiap pameran-pameran produk UMKM yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi, Bank Indonesia, dan event nasional. Antusias yang tinggi semakin memberikan semangat bagi Blimekito. Saat pandemi COVID-19 datang di tahun lalu, tidak menyurutkan semangat mereka. Linda Liska, Jek TV, melaporkan.